ingin sedikit mengulas dua pertandingan sebelumnya dari kedua belah tim gitu ya. Game pertama Prawira Bandung menang telak betul atas Pasifik Cesar. Sangat kita sedikit telat start ya. Namun dia bisa merecovery akhirnya bisa memenangkan pertandingan. Namun di game berikutnya seperti kayak ada satu chemistry yang hilang. Iya, betul. Langsung loss tuh jauh sekali 20 poin 57-77. Ya. Berapa dengan ya, tentunya Ngurah Wisnu Budi Dharma Saputra. Saling lanap. Dari lima pemain ini, ya. Bung Adi, satu pemain yang menarik perhatian saya itu Agam Subastian. Betul. Itu kayak istilahnya adalah underrated player. Underrated, betul. Yang tidak terpantau oleh radar. Namun perannya begitu penting ya. Asal di Liga Omnus. Biasa ya, Jalan. Asal sekali, Bung. Spencer. Abraham Damar Grahita, just a kid from Bangka. Title-nya gitu, Bung. Just a kid from Bangka, tapi sudah melakukan timnas yang begitu luar biasa di sepanjang karirnya. Buat Indonesia. Ya. Luar biasa, luar biasa. Keren sekali. Dan kalau kita melihat perjalanan dari Prawira Bandung ya, ada mungkin pressure yang mereka rasa di awal musim ini dengan... Saya setuju sekali. Depan. Baik sekali. Touch Davis Spencer. Defense yang begitu rapat. Agam Sebastian. Yeah. Galang Gunawan. Passing yang baik. Komunikasi yang kurang baik dari tim Bumi Borneo di awal. Jeff. Baik sekali. And Wow, terlalu mudah, tinggi sekali. Ah, steal, Mopunayo, lefty dunk. Power dunk yang luar biasa tadi dengan betul sekali lefty. Ah, tidak ada komunikasi, terlalu banyak. Muda Pertamina, masih Mopunayo. Strong move, Mopunayo, and one. Mopunayo. Siapa orangnya? Mopunayo. With the Euro step tadi. Dan mampu melabui pertahanan, membuka peluang bagi Borneo ya untuk bisa. Industri bola basket ya. Iya. Open shot, Sultan. Belum juga. Andre Adriano membayar yang tadi, Bung. Betul, yang tadi travel yang ini menjadi money shot bagi Andre. 13-19, Mopunayo kembali disiapkan. Lalu Andre Adriano tentunya Spencer. Baik sekali. Baik, passing yang baik. Sangat positif tadi, laju dari Taj Davis Spencer untuk bisa menambah perolehan poin. Wow, mencoba Agam. Wow, falling. Four point play dari Agam Subastian yang akhirnya memberikan satu impresi yang sangat positif. Baik, baseline, Mopunayo. Tembakan tiga gagal, masih ada Ngurah Wisnu. Wow. Terbuka di sana Ngurah Wisnu. Yeah. Wasit minta. Time out dulu, Bu. Grahita. Bram, open, shot. Digagal, Bram. Yeah. Memecah kebutuhan, Bu. Iya, yeah. Itulah yang bisa dilakukan oleh big game player ya. Untuk bisa. Williams, sendiri saja. Wah. Wow. Hasil masuk Williams. Menambah angka kembali untuk Prawira Bandung. Open. Oh, luar biasa. Williams up and under-nya luar biasa. Dapat mengelabui Mopunayo. Iya, dan kembali di udara harus merubah posisi. Karena yang salah. Williams. Oh, Tio. Namun saya. That's Tio, I know. Maksa cepat ke depan. Oh. Randy Bell. Finally. He's ring the bell.
akhirnya terbangun dari tidur nyenyaknya selama hampir dua quarter terakhir ya. Lashat, Williams. Ya. Cukup sulit. Jadi ya. Memang ini tantangan demi tantangan yang memang sulit diantisipasi juga oleh tim muda dan kembali satu kelemahan dieksploitasi. Kurang Wisnu. Dia makan dua angka kurang Wisnu. Belum berhasil. Baik sekali. Ada Julius Caesar yang mencoba mengambil celah. Oh, Hans Abraham. Tembakan tiga angka. Hans Abraham. Start yang lebih baik bagi Hans Abraham di kuarter ketiga setelah sempat juga kesulitan. Yuda Saputra, Yuda penetrasi. Baik sekali hang time dari Yuda. Iya. Cukup sulit untuk bisa tampil vokal ya untuk tim Borneo yang memang membutuhkan seorang tidak hanya leader tapi juga organizer dan juga tentunya penyulut semangat ya bagi rekan-rekan. Oh, big shot. Rilo. No, maupun nanya. Maupun nanya. Oh, tuh, tuh, tuh. 28, 42. Iya, terus dominan. Maupun nanya. 3 point. Oh. Time out. Maupun nanya. Bumi Borneo. Basketball on his shoulder. Revival ini tercipta bagi Borneo ya. Sebuah mini revival coba dilakukan dengan run-run yang terjadi bagi mereka. Rilo. Dan dilanjutkan kembali. Rilo can shoot. 3 point. 34-42. Ketemu aja. Iya. Nggak ada yang cutting. Agam, Subas, Tian. 39-42. Ding, ding, ding. Time to wake up. Yep. Buat memotong lead. Yuda Saputra. Big, big, big point. Jawab. Sultan. Oh. Baik sekali. Iya. Spin move. Randy Bell akan membalas. End off dia. Shot clock 7. Yuda Saputra open. Bali Yuda Saputra memecah kebuntuan 41-49. Mid range game. Baik sekali touch, no, falling and one. Wow. Oh, kena pick-nya. Budi, too soft for Randy, for touch Spencer. Iya, spin move yang menjadi andalan nih dari touch yang terus dipertunjukkan diri. Ngurah, 3 point, ngurah, kembali ngurah. Baik sekali. Nembak sendiri, Ri. Bantu block shot. Yuda Saputra is the answer. Yep. 3 angka, 45. Ini masih belum ada satu komunikasi yang lebih baik lagi ya yang dibutuhkan oleh Prawira Bandung. Baik sekali Ngurah Wisnu. Iya. Rilo sudah menunggu di sana. Rilo dijawab. 3 point. Kembali. Rilo, jab, floater, nice, Rilo, Gumara, maupun nanya, Raymond Sariputra, 3 points, 55-51, Yuda Saputra, oh Yuda Saputra, menunjukkan, masih Rilo, wow, eksplosif, Rilo. Look at that size. And he can control the ball. Luar biasa. Tidak, tengah Budi. Masih Budi. Melakukan terobosan. Fake. Budi. Dengan gerakan andalannya. Menambah kembali 4 angka saja, Bang Adi. 58. Kalau kita saksikan, ini kembali satu kesalahan dari tim yang mungkin masih berpengalaman ya. Oh, blok. Satu blok baik tadi. Spencer ada di sana. Sayang sekali terburu-buru. Randy Bell. Robot cross pass. Oh my god. Yuda. Saputra. Tengah kosong. Tidak dipassing. Agam Sebastian. Perlahan yang kurang akurat dari Raymond Sariputra.
Reza. Baik. Too easy. Agam cepat ke depan. Masih Budi. Murawis. No! Menjawab 61-69 kembali ke dunia. Hanya cukup menghabiskan waktu saja. Yeah. Betul sekali. No need to rush. Habis sudah ya. Iya. Yeah. Hampir identik antara shot clock dengan game clock. Iya, betul sekali. Sportivitas ditunjukkan di sini. Nebung ya. Iya, dan bagi Prawira Bandung, mereka tahu mereka sudah menghadapi satu pertandingan yang sangat melelahkan, begitu menyulitkan juga. Ada satu keyakinan bagi para pendukung Borneo bahwa tim ini akan melangkah lebih baik lagi ke depannya. Ada karakter yang sudah mulai terbentuk ya. Mereka terus saja berjuang, tidak kenal lelah, dan ini menjadi satu pijakan yang sangat baik bagi tim muda seperti Borneo. Iya, saya bilang ini bukan cuma muda sih, ini kayak cuma...